Yang di-Pertuan Muda Terengganu Tengku Muhammad Ismail berkenan berangkat ke majlis penyampaian bantuan kepada mangsa banjir di Dewan Majlis Sukan Negeri Dungun. Turut berkenan berangkat ke Kanda Baginda Tengku Nadirah Zahra dan adindanya Tengku Muhammad Muaz dan Tengku Fatimatus Zahra dengan diiringi Tengku Seri Temenggung Raja. Keberangkatan Baginda disambut Pengerusi Jawatan Kuasa Kesihatan, Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Negeri Yang Berhormat Muhammad Fahimi Yusof, Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Mazlangah, Pegawai Pembangunan Dungun Datuk Din Adam dan Pemangku Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Syabalah Zainal Abidin. Tengku Muhammad kemudiannya melawat persekitaran pusat pemindahan itu dan berkenan menyampaikan sumbangan barangan keperluan kepada mangsa banjir. Seramai 89 orang keluarga dari Taman Rakyat Jaya ditempatkan di pusat pemindahan tersebut.